إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدراكو إن شاء الله برحمتي على الله سبحانه وتعالى. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat hingga kita tidak mampu menghitung pada hari ini. Walaupun kita anggapkan adalah jadikan tinta dan ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai pena, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, penutup para nabi, pemimpin para mujahid, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu adalah segala bencana dan malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa jihad yang paling berat adalah jihad melawan nafsu. Mengapa dikatakan berat? Karena perang melawan orang kafir hanya terjadi pada waktu tertentu. Tetapi jihad melawan nafsu bersifat terus-menerus. Dan perang melawan orang kafir bisa melihat musuhnya. Tetapi jihad melawan nafsu tidak dapat melihat musuhnya, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nadi'at. Fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, fa atharul hayat ad-dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka adalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, barang siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.